Selamat malam. Selamat bergabung pada mata kuliah Matematika Diskrit. Pada hari ini akan saya bahas materi baru yaitu tentang bilangan oktal. Ya, kemarin kita sudah mempelajari bilangan desimal, bilangan biner, kemudian bilangan oktal ya. Operasi matematikanya juga sudah kita pelajari untuk desimal, biner, dan hari ini kita belajar tentang oktal, yaitu konversi dari bilangan oktal ke desimal, desimal ke oktal, kemudian operasi penjumlahan bilangan oktal, dan operasi pengurangan bilangan oktal. Baik, kita mulai ya untuk kuliah pada malam hari ini. Ya, ini pertama saya sampaikan dulu ya tentang perubahan bentuk dari perguruan tinggi kita yang tempo hari masih ada namanya STEKOM, kemudian ada namanya STIMIK, provisi ya, dan ada namanya Akbit ya, Akbit Abdi Husada. Sekarang telah bergabung menjadi satu, namanya Universitas Sains dan Teknologi Komputer ya. Sudah resmi diberikan SK-nya untuk itu pada hari Rabu minggu kemarin ya. Sehingga sekarang kita sudah berbentuk universitas ya dengan 10 program studi. Ya, ada dua program studi baru yaitu program studi bisnis dan kewirausahaan ya yang akan dibuka pada tahun ini. Baik. Ya, hari ini kita bahas tentang bilangan oktal dan operasi bilangan oktal. Sebelum saya membahas, saya mau sampaikan ini daftar nama Komting Matematika Diskrit malam ya. Tolong nanti kalau ada yang salah ketik atau salah nama, mohon dimaafkan. Nanti silakan japri ke saya ya. Jadi untuk teknik informatika itu adalah saudari Maisela itu sebagai komtingnya ya. Jadi segala sesuatu nanti berhubungan dengan komtingnya dulu ya. Jangan japri ke saya. Ini banyak yang masih japri ke saya ya. Saya suruh untuk dibahas di komtingnya dulu atau tanya di komtingnya dulu ya, nanti komtingnya biar tanya kepada saya. Kenapa kok seperti itu ya? Saya ini kan dosen punya banyak mahasiswa ya, tidak hanya mata kuliah matematika ini saja, tapi beberapa mata kuliah yang lain ya, untuk yang kelas-kelas yang angkatan-angkatan terdahulu. Jadi kalau semuanya japri ke saya ya bingung, saya tidak bisa apa namanya memberikan jawaban satu persatu dengan memuaskan. Makanya saya anjurkan untuk dibentuk komting itu tujuannya untuk itu ya, bisa mengakrabkan antar anggota di dalam grup ya, bisa saling sharing, bisa berbagi ya, memberi tahu kepada yang belum paham ya, silakan. Saya harapkan seperti itu, jadi ada interaksi di antara tiap kelas atau tiap program studi ya. Kan ini jauh-jauh ya. Jaraknya jauh, ada yang belum kenal dan sebagainya. Mungkin dalam grup itu nanti akan jadi kenal ya. Ya memang kalau pertama seperti itu, nanti kalau sudah setengah semester mungkin sudah pada kenal satu grupnya. Ya mungkin nanti bisa setelah itu berkenalan dengan grup-grup program studi yang lainnya. Jadi yang pertama tadi teknik informatika ya, itu Maisela. Kemudian ada sistem informasi itu Sanita Intan Pratiwi. Nanti kalau salah saya tolong di anu ya, dikoreksi ya. Kemudian untuk komputer akuntansi itu ada D3 dan D4 ya. Ini mahasiswanya banyak ya. Jadi ada dua orang di sini, Nila Purnamasari dan Reno Puji Utami.
sebagai komting dan wakilnya. Kemudian yang kelas TK teknik komputer D1 dan D3, kemudian teknik elektro, sistem komputer, ya itu satu komtingnya Desa Widianto dan Adi Dimas Putra. Kemudian yang KGS, komputer grafis ya, ini yang D3 itu, dan desain grafis itu adalah saudari Risma Fitriani. Kemudian yang terakhir ada manajemen informatika itu ada Elsa Ayu Fatmawati ya. Jadi yang belum tahu komtingnya siapa, silakan ya masuk di grupnya. Masing-masing grup WA matematika diskrit kelas malam ini ya, masing-masing grup kelas ya, itu ada di grup total ya, grup gabungan utama itu. Ya nanti bisa ditanya di sana, atau kalau nggak bisa ketemu komtingnya ya, kali ini untuk bisa jawab ke saya untuk tanya. Saya kira itu ya yang perlu diperhatikan. Kenapa kok dibuat komting ini ya, tujuannya tadi ya, satu bisa saling berbagi ya, kedua bisa saling kenal gitu ya, sehingga enak kalau satu kelas itu bisa kenal semua ya, bisa nanti kapan-kapan kalau pas liburan bisa tulan-tulan sama-sama seperti itu ya, silakan ya. Baik, saya jelas ya, nanti kalau ada salah tulis atau ketik nanti saya dijabri. Terima kasih ya. Kita lanjutkan untuk materi hari ini ya, tujuan perkuliahannya seperti ini ya, kita akan fokus pada bilangan oktal. Yang pertama konversi bilangan oktal ke desimal dan sebaliknya ya. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan oktal. Yang ketiga adalah mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan oktal. Dan yang keempat bisa mengerjakan soal kombinasi bilangan desimal, bilangan biner, dan bilangan oktal. Ya. Karena kita sudah mempelajari tiga bilangan, dan nanti kita ada soal yang kombinasi. Ya, saya kira itu untuk tujuannya supaya intinya Anda paham ya. Jadi saya minta ya, Anda boleh saling sharing, ya boleh tanya-tanya, tapi yang penting itu mengerti, paham ya. Kalau tidak paham susah loh, ya jangan terima saja untuk ini dikerjakan si A misalnya. Sudah betul terus kamu tinggal ambil saja ya, itu juga kurang pas ya. Sebaiknya kamu pelajari kenapa kok seperti itu, nanti tanya ya sama si A tadi. Kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya, silakan tanya. Jadi nanti bisa diskusikan di komtingnya. Yang intinya tidak boleh pelit ya, saling harus saling berbagi ya, saling berbagi nanti jadi sama-sama untuk satu komting itu bisa saling berbagi, sama-sama maju, sama-sama berkembang, sama-sama memahami ya. Itu yang penting. Ya, sekarang kita masuk ke sistem bilangan oktal ya. Ini saya ulangi lagi. Jadi bilangan oktal itu berbasis 8 ya, atau radix 8 itu. Kemudian simbolnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau dihitung ada 8. 8. Untuk saudara yang nanti tadi mau koreksi nama dan sebagainya, nanti silakan nanti ya setelah selesai kuliah ya, supaya ini bisa tidak terganggu. Ya mungkin saya salah ketik atau salah nama, silakan nanti dikoreksi ya setelah kuliah nanti malam ya, berarti bisa jabri ke saya. Oke. Ya penulisannya seperti ini ya. Jadi ada basis 8 ini penting ya. Jadi saya minta ya diperhatikan dalam mengerjakan soal itu, walaupun angkanya nanti betul, tapi kalau basisnya salah, tidak ada basisnya dianggap salah ya. Paham ya? Kenapa? Kalau tidak ada basisnya ini bisa diartikan nih bilangan desimal nih. Ini bisa diartikan bilangan heksadesimal nanti. Ya, basisnya jangan lupa ya, basisnya jangan lupa. Nanti silakan dikoreksi lagi yang sudah ngerjakan soal-soal latihan kemarin. Hasil akhir harus ada basis ya. Basisnya. Kemudian supaya memudahkan saya mengecek ya, nanti setiap kali hasilnya itu dikasih coret dua itu ya, bahwa itu adalah hasil akhirnya. Paham ya? Nah, mengerjakannya kemarin itu soalnya mestinya caranya banyak ya. Silakan berkreasi. Intinya
hasilnya sama ya, kemudian Anda paham gitu. Itu yang jadi poin saya di situ. Oke. Ya, ini sekarang kalau bilangan biner kemarin bobotnya itu mulai dari koma ini ya. 2 pangkat 0, kalau oktal tentunya bukan 2 tapi berapa? Ya, 8 ya, 8 pangkat 0 nanti. Nah, ini 8 pangkat minus 1 ya dari sini. Di sebelah kanan koma tetap pangkatnya minus, tapi angka yang digunakan 8 ya kalau oktal ya. Nanti kalau desimal kan juga sama itu 10 ya. Kalau hexadesimal nanti 16. Ya, ini berarti 8 pangkat 0 di sini. 8 pangkat 0 ya. Kemudian yang 3 itu adalah 8 pangkat 1. Yang 7 adalah 8 pangkat 2 ya. Ini sebagai bobotnya ya. Bobotnya. Ya. Jadi ini bobotnya, ini nilai posisinya. Jadi nanti nilai posisi dikali bobotnya atau dikonversi ke desimal. Sudah paham ya ini ya? Jadi perhitungannya mulai koma ini, ke kiri itu positif pangkatnya, ke kanan pangkatnya negatif ya. Itu perlu diingat. Semua nanti seperti itu semua ya. Jadi patokannya di koma itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, ini contoh ya, konversi bilangan oktal ke desimal. Jadi kalau bilangan oktal ke desimal berarti nilai posisi dikali bobot nantinya. Ya, ini contoh konversikan, ini bilangan oktal ya. Suruh jadikan desimal di sini. Ya. Nah, caranya seperti ini ya. Ini nilai posisi, kemudian kita boboti. Masing-masing kita boboti ya. Nah, sama seperti tadi bobotnya. Kemudian nilai dikali bobotnya. Nilai posisi dikali bobot. Itu adalah nanti merupakan hasilnya ya. Nah, jadi 3 dikali 8 pangkat 2 di sini ya. Ditambah 2 kali 8 pangkat 1. Tambah 7 kali 8 pangkat 0. Ya, ditambah 2 kali 8 pangkat minus 1. Terus kita jadikan desimal. 8 kuadrat itu adalah 64 ya. 8 pangkat 1 itu 8. Kalau 8 pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya 3 kali 64 tambah 2 kali 8 ditambah 7 kali 1 ditambah 2 kali, kok bisa 0, 1, 2, 5? Ya, 1 per 8 ya. 1 per 8 itu kalau Anda hitung ya, itu nanti 0,125. Ya, saya ingatkan lagi ya, untuk mata kuliah ini boleh menggunakan kalkulator ya, hitung-hitungannya ya. Coba Anda 1 dibagi 8, nanti kan ketemunya 0,125 ini. Ya, setelah itu dikalikan dan dijumlahkan. Ini 3 kali 64, 192. 2 kali 8, 16. 7 kali 1, 7. Ya, terus ini 2 kali 0,125 dan 0,25. Ya. Nah, kemudian dijumlahkan semua, hasilnya adalah ini. Ya, tolong ya, nanti kalau ada hasil terakhir, tolong dikasih strip ini ya, supaya jelas. Kalau bisa dengan warna yang berbeda, lebih bagus. Nah, sekarang kita coba cek ya, apakah betul ini hasilnya seperti ini ya. Kita bisa cek. Oh, ini langsung dituliskan bobotnya dulu ya. Jadi ini cara yang anu ya, jabarannya ya. Kalau kemarin yang sudah diajari bobotnya langsung di apa namanya, ditulis bobotnya saja. Ya. Jadi ini kan 8 pangkat 0 itu kan 1 ya. 8 pangkat 1 itu 8, 8 pangkat 2 6. Langsung ditulis bobotnya. Kemudian yang koma di sini. Ya. Nah, terus dikalikan tadi seperti tadi ya. Jadi enggak usah, kalau sudah terbiasa nanti enggak usah pakai hitung-hitungan gini ya. Langsung diboboti gini aja. Enggak usah di seperti ini ya. Nanti langsung boboti, langsung masuk ke sini hitungannya. Ya, sehingga kalau dihitung seperti ini. Ya, sama hasilnya ya. Maaf, ini mungkin ketutupan dari kepala saya ini ya. Nah ya, ketutupan sedikit ya. Nah itu, silakan ya. Tuh, bisa dilihat ya. Hasilnya sama dengan yang sebelah kiri itu. Ya. Jadi nggak usah panjang-panjang nulisnya seperti itu. Kalau belum terbiasa ya pakai yang ini, cara ini. Yang sebelah kiri ini. Ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa langsung aja diboboti. 1, 8, 6, 4. Di sini kan
per 8 ya, 8. Oh, ini seharusnya, sorry, ini keliru nih ya. Harusnya 0,125 di sini ya. Ini langsung hitung ke sini. Ya, ini harusnya 0,125 dikali 2 nanti. Ya, nanti dibetulin ya. Nanti saya betulin untuk apanya, materi yang saya kirim ke Anda. Oke ya, sudah paham ya. Jadi caranya sebenarnya sama konsepnya, sama dengan desimal, sama dengan biner, ya. Jadi harus tahu bobotnya itu. Ngitungnya bobot dari komanya ini saja. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang konversi kebalikannya dari desimal ke oktal. Ingat ya, rumusnya itu kalau dari desimal ke bilangan lain itu dibagi dengan basisnya. Misalnya kemarin desimal ke biner, berarti dibagi 2222 sampai habis gitu ya. Kalau ini ke oktal ya dibagi dengan 88 sampai habis. Ya, caranya ini dibagi 88 terus sampai habis. Ini adalah desimal ya, bukan biner ya ini. 1000, ini bacanya 1000. Kalau biner bacanya 1000 gitu ya. Kalau desimal bacanya 1000, baca 10. Ya, caranya dibagi 8 sampai habis. Ya ini ya. Soalnya ini kita bagi 8. Berapa hasilnya? 1000 dibagi 8? 125 ya, sisanya 0. Nah, sisanya 0 ya. Kemudian 125 ini kita bagi 8 lagi ya. Berarti berapa? Ini perlu pakai kalkulator kalau Anda tidak terbiasa ya. Nah, ini dibagi 8 lagi. Hasilnya berapa? 15 ya. 15 dari 8 itu kan 120 ya. 120 berarti 125 dikurangi 120, sisanya berapa? 5 ya. Ya, sisanya 5. Kemudian 15 dibagi 8 berapa? 1 ya. 1 sisa 7. Nah, 1 sisa 7. Kemudian 1 dibagi 8, tidak bisa ya, kita tulis 0. 0 sisa 1. Ya, 0 sisa 1. Jadi ini sama seperti yang biner kemarin. Nah, kemudian kita bacanya dari bawah ke atas. Ya, sama ya. Dibaca dari bawah ke atas. Itu yang ya, baca sisanya dibaca dari bawah ke atas ya. Berarti 1750. Nah, itu kalau dibaca hasilnya itu 1750. Nah, sekarang kita coba cek ya. Ini kita kembalikan lagi ke bilangan, ini kan oktal ya. Kembalikan ke bilangan desimal hasilnya harusnya 1000 ya. Coba kita cek. Itu hasilnya. Kita cek ya. Nah, ini kita boboti. Berarti ini berapa? 1, 8, 6, 4. 1, 8, 6, 4 ya. 4 kali 8 berapa? 5, 1, 2 ya. Jadi ini bobotnya. 8, 6, 4. Ya, 5, 1, 2. Kemudian nilai dikali bobot gitu ya. Nilai kali bobot, nilai kali bobot. Ini hasilnya akan seperti ini. Ya, 1 kali 5, 1, 2. 7 kali 6, 4. 5 kali 8. 0 kali 1 ya. Maka hasilnya kalau dihitung. Ya, 5, 1, 2 tambah 4, 4, 8 tambah 40 tambah 0. Kalau bisa 0 ya. Semua bilangan dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Jadi hasilnya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, hasilnya ternyata ketemunya adalah 1000, ya, 1000 basis 10. Artinya apa? Artinya perhitungan ini betul gitu ya. Jadi nanti kalau Anda memastikan bahwa yang kamu kerjakan betul dan dicek pakai. Ini tidak usah dicantumkan di tugasnya, tidak apa-apa, dicek di apa kertas oret-oretan gitu ya. Silakan seperti itu. Ya, itu adalah konversi bilangan desimal ke oktal. Ya, tadi sudah oktal ke desimal, sekarang kita coba untuk menghitung ya. Masing-masing boleh buka kalkulatornya, silakan kalau butuh. Ya, kita latihan hitung-hitungan sedikit. Ya, konversi ke oktal ke desimal dan sebaliknya. Ya, ini. 658, 658 sama dengan titik-titik basis 10. Ya, silakan saya buka live chat-nya ya, coba. Supaya nanti bisa silakan dijawab ya. Silakan dijawab tadi. Soalnya ini tutupan ya mungkin. Ya, ini dicatat dulu. Nanti kita lihat live chat-nya hasilnya seperti apa.
65 basis 8 titik-titik 10. Kalau Anda sudah paham mestinya ya, langsung diboboti kan. Ini bobotnya 1, ini 8. Kemudian nilai posisi dikali bobotnya. Itu jadi bilangan desimal. Sudah ya, coba kita lihat di live chatnya. Ada yang menjawab seperti apa? Silakan dijawab ya. Lima enam basis 10. Saudara Yonatan Yuda, 56 basis 10. Coba pertanyaannya di ano ya, dilihat dulu. Yang ditanyakan 10 tuh ya. Ini salah ini siapa yang baca? Nadia Pebita itu. Yang diminta itu kan basis 10 tuh. Ya, 101 basis 8 ini juga salah ya ini ya. 20 basis 10. 53 basis 10. Harus ditulis basisnya seperti ini nanti salah ya. Kalau seperti ini 53 itu salah. 53 basis 8 ini salah ya. Yang diminta kan basis 10. Harus cermat ini ya. Soalnya hitung-hitungan ini enggak susah kok. Cuman harus teliti cermat itu aja. Ya. 53 basis 10. Ya rata-rata sudah menjawab 53 basis 10 ya. Coba kita lihat jawabannya ya. Jawabannya seperti apa. Apakah 53 basis 10 jawabnya? Sorry. Ya, ya 53 basis 10, betul. Ya, 53 basis 10. Jawabnya yang merah ini ya. Nah, oke. Okay. Sekarang yang kedua ya, soal yang kedua. 828, 828 basis dijadikan 10 juga minta di apa jadikan 10. Silakan. Ya, 82 basis 8 dijadikan desimal 10. Coba kita lihat di left chat-nya ya. Left chat-nya seperti apa. Nomor 2 silakan. Tolong dikasih nomor ya. Nomor 2 sama dengan atau nomor 2 titik 53 basis 10. Dan nomor 1 tadi. Nomor 1 53 basis 10. Ya, soalnya ditulis nomor 1 titik hasilnya 53 basis 10 misalnya. Kemudian nanti nomor 2 berapa? Ditulis nomornya, Mas. Ayo, coba. Yang cepat-cepat, ayo. 67 basis 10. 66 basis 10. 66 basis 10. Yang lainnya, coba. Lihat. 66 basis 10. 66 basis 10. 66 basis 10. 66 basis 10. Ya, jawabnya seperti itu ya, 66 basis 10. Ya, 66 basis 10 semua ya. Nah, sekarang kita cek ya, apakah betul jawabnya itu. Masih ada yang menjawab? Oke. Coba ya, saya jawab ya. Kita lihat jawabannya ya. Jawabnya berapa? Coba kita lihat. Jawabnya 0. Yang betul adalah 0 basis 10. Ya, siapa yang bisa tahu kenapa kok 0? Jawabnya 0 basis 10. Atau 0 gitu ya. Jawabnya adalah 0 basis 10. Siapa yang bisa menjawab itu? Kenapa kok 0? Jawabnya 0. Nah, ini Mbak Risma ini. Kok bisa, Pak? Ya, coba sekarang. Silakan, silakan. Siapa yang bisa menjawab itu? Siapa yang betul 0 basis 10? Ya, ini betul nih. Saudara Bagaskara sudah menjawab. Karena bilangan oktal tidak ada angka 8. Ya, jadi itu soalnya memang
dibuat jebakan Batman itu. Ya. Jadi tidak ada angka 8, ya, angka nilai posisi 8 itu ya, angka 8 di bilangan oktal itu enggak ada. Yang tertinggi adalah 7. Jadi kalau soalnya dipresetkan sedikit ya, Anda enggak cermat berarti. Ya ini betul ya, sudah dijawab tadi sama Bagaskara ini. Ya, karena di bilangan oktal tidak ada angka 8. Ya, angkanya 0 sampai 7 ya. Oke. Itu jebakan Batman itu. Biar Anda ya. Wah, kurang minum air putih nih Gunasan ini. Bukan air putih, yang kurang minum kopi ya mungkin. Oke ya, kita coba lagi. Ya, kita lihat lagi sekarang nomor 3 ya. Nomor 3 coba. Itu lagi nomor 3. Ya, itu 2 3 4 basis 10. Nah, ini bagi yang perokok ini. Ada yang perokok G Samsu. Perokoknya G Samsu. Bukan Jarum 76 tapi G Samsu. Bukan gudang garam tapi G Samsu 2 3 4-nya. Silakan dijawab. Sekarang mau saya lihat tuh. 2, 3, 4, basis 10. Jadinya oktal loh ini ya. Nanti jawabnya ditulis 3. Ada nomor 3-nya dulu ya. Silakan. Ya, silakan nomor 3. Nanti cermat ya kalau menjawab. Mungkin ada soal-soal seperti itu memang sengaja saya sisipkan itu. Soalnya Anda tuh nyimak atau tidak gitu loh ya. Bukan apa-apa, maksudnya itu memang saya sengaja untuk saya presetkan sedikit. Supaya Anda bisa teliti, itu aja. Nomor 3, 352 basis 8 nih. Gunasan ya, yang lainnya dulu, coba. Nomor 3, Evanti Andriani, 352 basis 8. Yang lainnya coba, ini yang nomor 1 tadi Gunasan. Kalau DoorDash itu nomor 1 itu. Yang lainnya? Nah, ini hitung-hitungannya perlu anu ya. Perlu cermat. 352 basis 8 ya. Jadi jangan nyontoh temannya ya. Ditulis saja. Ini Wijayanti masih keliru ya, Mbak ini. Basis 10 yang ditanyakan basis 8 itu. Harus cermat ya bacanya. Harus cermat. Ini ya. Basis 8 jawabannya. Jangan keliru basisnya loh. Kalau basisnya salah juga. Nah, siapa? Dianggap salah loh ya. Ini perlu kecermatan. Soalnya nggak terlalu susah. Cuma perlu kecermatan. Ya, itu jawabnya 352 basis 10 ya. Coba kita lihat. Apakah jawabannya seperti itu? Oh ya, 352 basis 8 bukan basis 10 ya. 352 basis 8 ya. Jawabnya ini 352 basis 8. Ya, oke okay ya. Saya kira ini nanti ada dua soal lagi di sini. Saya skip saja ya. Nanti biar enggak terlalu lama, nanti buat latihan di rumah. Jadi mohon ya bagi yang belum bisa, belum paham, nanti tanya di grupnya itu ya, dikoordinasi sama komtengnya, tanya ya. Tanya apa? Kalau enggak bisa minta dijelasin. Nanti kan ada yang jelasin. Ya, ada temannya yang mau jelasin, itu bagus sekali. Saya berterima kasih kalau bisa membantu temannya yang kurang paham. Dijelasin supaya paham. Itu tujuan saya itu sebenarnya semua paham gitu ya. Walaupun ada yang pahamnya cepat, ada yang pahamnya kurang cepat, itu enggak masalah. Yang penting finalnya paham. Oh, ternyata gitu caranya. Gitu ya. Baik, ini saya skip saja ya. Ada dua pertanyaan lagi di sini. Besok bisa dikerjakan. Nanti bisa buat latihan di rumah ya. Oke, sekarang saya masuk yang berikutnya. Penjumlahan bilangan oktal ya. Kalau bilangan biner bisa dijumlahkan, tentunya bilangan oktal juga bisa dijumlahkan ya. Ini contoh soal. 588 oktal ditambah 67 oktal ya. Hasilnya oktal nih. Diperhatikan ya, kalau menjawab soal diperhatikan. Mintanya apa dia? Oh, ini minta oktal ya. Ya, di nanti ajarnya harus oktal gitu ya. Jangan sampai keliru. Walaupun angkanya betul, kalau bacanya salah ya dianggap salah ya. Sudah saya ingatkan. Jadi harus cermat.
Ini caranya ya, 58, ini 67, ya kita jumlahkan. Nah ini perhatikan ya, coba perhatikan dulu ini. Ini jangan keliru sama desimal. Ini ya, cara penjumlahan desimal itu beda, karena basisnya beda. Caranya sama, tapi penjumlahannya yang, cara penjumlahannya yang agak berbeda sedikit. 5 ditambah 7 berapa? 5 tambah 7, 12 ya. Nah, 12 dikurangi 8. 12 dikurangi 8 berapa? 4 ya. Jadi ini di sini ya, ditulis 4. Saya ulangi lagi ya. 5 ditambah 7 itu 12. 12 dikurangi basisnya 8 ini ya. Dikurangi 8. Berarti ada 4. Masih sisa 8. Itu jadi carry di sini. Ya, ini jadi carry di situ. Nah, sehingga di situ ada carry 1. Ya, 5 tambah 7, 12. 12 dikurangi 8, 4. Kalau nilainya penjumlahan di bawah 8, ya, atau pas 8, ya di bawah 8, ya, itu tidak usah, tidak ada carry-nya. Langsung saja misalnya di 2 sama 5, ya, di sini 7, gitu. Karena ini 5 tambah 7, 12, dikurangi 8, bisa, ya. Ya, 8-nya itu adalah jadi carry ini sebetulnya. Jadi 12 dikurangi 4 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Ada carry 1. Kemudian 1 tambah 5 tambah 6. 12 lagi ya. Jadi 12 dikurangi 8. Di sini ada hasilnya 4. Ya, ada carry 1 lagi di sini. Ya. Nah, carry ini diturunkan. Maka hasilnya adalah ini, 144 basis 8. Ya, paham ya? Jadi dikurangi 8. Kalau desimal kan dikurangi 10 itu. Ya, kalau desimal ini misalnya desimal 510, ini misalnya basis 10 ya. Jadi 5 tambah 7 kan kira 12, kita tulis 2 di sini kan. Kita carry 1 gitu ya. Itu kalau desimal. Kalau binar ya, pengurangnya bukan 10 tapi 8. Coba sekarang kita cek ya. Kita cek hasilnya apakah ini betul ya, apakah ini betul, kita cek. Ceknya yang paling mudah menggunakan desimal ya. Ya, kita cek. 558 itu kalau dijadikan desimal berapa? Ini bobotnya 1, ini bobotnya 8 di sini ya. Berarti 8 kali 5, 40, 40 ditambah 5. Berarti berapa? 45 ya. Paham ya? Ini nanti dikasih bobot. Ini kan 1, ini 8 di sini. Nilai kali bobot tambah nilai kali bobot. Ya. Kemudian 67, basis 8 dijadikan desimal berapa? Ya sama, ini bobotnya 1, ini bobotnya 8. Berarti 48 ditambah 7, berarti berapa? 55 ya. Nah, 55 kalau dijumlahkan secara desimal, ini dijumlah secara desimal hasilnya ini, 100. Ini 100 desimal ya, ini saya keliru lagi. Nanti saya betulin ya. Tolong ini dikoreksi 100 desimal ya, basis 10. Nah, seringnya juga seperti itu, saya sendiri juga sering kelewat nih ya. Nah, ini kita buktikan bahwa apakah ini itu nilainya sama dengan ini, dengan 100 desimal. Ya, ini kita bobotnya 1864. Ya, 1864. Jadi 64 ditambah 32, 4 kali 8, berapa? 96 ya, 96 tambah 4, hasilnya 100. Hasilnya sama ya. Sorry, ini saya ada kekeliruan tadi. Ini adalah basis 10 ya, ini basis 10. Jadi ini betul ya, jadi hasil penjumlahan secara oktal dan secara desimal hasilnya sama. Ya, itu seperti itu caranya. Kalau nanti nulis soal ini nggak perlu dimasukkan juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk cross-check saja ya. Apakah yang sudah kita hitung itu betul. Untuk memastikan. Tuh. Karena ini perlu ketelitian saja. Soalnya. Oke. Sekarang pengulangan bilangan biner, bilangan oktal ya. Caranya juga sama seperti kita mengurangi bilangan desimal. Caranya ya. Cuman pengurangnya saja yang berbeda ya. 143 oktal dikurangi 57 oktal. Nah, kurangi 57 oktal dikurangi ya.
3 dikurangi 7 nggak bisa kan? Nah, pinjam dari sini 1. Di sini dipinjam 1. Ya, pinjam dari situ. Dari 4 dipinjam 1, berarti ditambahnya bukan tambah 10, tapi tambah 8. Ya. Nah, ini pinjam ya. Pinjam 1. Berarti 3 ditambah 8, 11. 11 dikurangi 7, 4. Ya, hasilnya 4. Ya. Sekarang ini kan jadi 3, ini dipinjam 1 ya. 3 dikurangi 5 juga nggak bisa kan? Nah, pinjam juga jadi 1 ini. 1 dipinjam jadi 0 di sini. Ini jadi 0 ya. Sehingga di sini yang 1 ini jadi 8. 8 ditambah 3 ya. Kenapa kok tambah 3? Nah, tadi kan sudah dipinjam 1 di sini. Jadi minus 3. 8 tambah 3. Berapa? 11. 11 dikurangi 5. Hasilnya berapa? 11 kurangi 5, hasilnya 6 ya. Ya. Nah, di sini sudah habis kan, dipinjam dengan 0, hasilnya adalah ini, 64 oktal. Saya ulangi lagi ya. Jadi, ini pengurangan ya. 3 dikurangi 7 kan tidak bisa. Maka harus pinjam dari sini ya, pinjam dari 4 ini. 4 ini dipinjam jadi 3 nantinya ya. Nah, 1 yang berubah ke kanan ini jadi 8 sebenarnya. Ya, 8 ditambah 3, 11. 11 dikurangi 7, 4. Ya. Nah, tadi sini dipinjam 1 tinggal 3 ya. 3 dikurangi 5 nggak bisa, harus pinjam dari sebelah kiri ini. Ya, ini dipinjam jadi 0. 1 yang ke sana jadi 8. Jadi 8 ditambah 3, 11. 11 dikurangi 5 adalah 66 ya. Hasilnya 64 ini. Coba kita cek ya. Ya, kalau ngecek jadikan desimal ini berapa jadi desimalnya coba. Berarti kan 1864. Ya, 64 ditambah 32 ditambah 3. Berarti berapa itu? Ini ya, 99. 64 ditambah 32 tambah 3 itu adalah 99. Kemudian 57 jadi 8 dijadikan desimal, berarti sini 1, ini 8. 8 kali 5, 40. 40 tambah 7, jadi 47 ya. Nah, kemudian diselisihkan secara desimal. Kalau ini menyelisih secara desimal, 9 dikurangi 7, 2. 9 dikurangi 4, jadi 5 ya. Nah, 52 ini apakah sama dengan 64 basis 8? Ini saja yang kita rubah ya. Jadi desimal, jadi ini berapa? 4 kali 8, sorry, 4 kali 1, ini bubutnya 1, ini bubutnya 8. Berarti 48 ditambah 4, hasilnya sama, 52. Bisa dipahami enggak? Nih. Ya, kita lihat di chatnya dulu. Bisa dipahami ya. Wah, ini bagus sekarang ini berarti nggak pernah masuk ini. Kemarin sudah dibahas ini ya. Waktu biner sudah membahas. Nanti tidak dia mas, di catatannya ya, saya berikan ya. Jadi saya tidak akan mundur lagi untuk mengulang yang ketinggalan-ketinggalan itu ya. Ya, nanti dilihat lagi, dipelajari lagi yang cermat. Ya, saya tidak akan mundur untuk mengulang-ulang yang desimal biner lagi. Lihat di catnya, di PDF-nya itu ya. Nanti kalau nggak jelas, dilihat di videonya lagi. Di sana ada penjelasannya ya. Ya, jadi kalau sudah nanti habis kuliah tuh gini ya caranya kuliah tuh sebenarnya kalau sudah kuliah selesai, Anda punya catatan nanti saya berikan PDF-nya. Ya. Terus Anda baca lagi, dipahami lagi, paham enggak? Kalau enggak paham, tanyakan teman sekelas. Ya, tanyakan teman sekelas. Jangan tanya saya, tanyakan satu grup itu. Nanti kan ada yang membantu Anda. Pasti di antara grup itu pasti ada yang sudah bisa. Ya, nanti yang sudah bisa tolong dikasih tahu yang tanya tadi. Ya, sehingga terjadi komunikasi seperti itu. Nanti kalau sampai mentok-mentoknya nggak bisa semua, ya boleh tanya saya. Tapi komtingnya yang tanya ya, jangan tiap-tiap mahasiswa tanya ke saya, pusing nanti. Biasanya isinya pertanyaan itu semua. Dan saya tidak akan merespon ya, kalau tidak lewat komtingnya. Tujuan komting itu adalah menjembatani ya sebagai apa ini namanya perantara antara dosen dan mahasiswanya kelasnya itu ya.
Nanti kalau ada pesan apa atau ada apa bisa disampaikan lewat sananya. Jangan khawatir Mas, nanti tanya-tanya di komtingnya ya. Silakan. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang latihan penjumlahan ya, coba. Ini latihan. Ini untuk melihat sebenarnya Anda itu sudah paham atau belum. Gitu. Ya. Ini apa? Masih dalam oktal semua ya. Ini bukan perkalian, nah, saya kok keliru nulisnya ya. Ini pengurangan soalnya, pengurangannya. Penjumlahan dan pengurangan, nanti saya betulin semuanya. Ya, pengurangan. 24 basis 8 ditambah 17 basis 8. Silakan dijawab. Ya, silakan untuk menjawab itu. Ya, caranya disusun vertikal tadi ya. Coba silakan dicatat, saya mau lihat. Dicatat, itu dicatat dulu ya, semua latihannya. Harus pegang kertas sama ballpoint. Kalau tidak gini nggak bisa loh. Ya, nah nanti jawabnya pakai live chat itu ya, mau pakai laptop, pakai anu silakan. Nanti jawabnya soal satu berapa ya, gitu ya. Baik, kita lihat di live chatnya. Saudara Muhammad Iqbal sudah menjawab ya. Ini saudara yang menjawab pertama adalah Jonathan Yuda ya. 43 basis 8. 43 basis 8. Norma Yulianti 53 basis 8. 43 basis 8. 43 basis 8. Ya rata-rata sudah menjawab 43 basis 8 ya. Ya, silakan dijawab terus. Intinya jangan nyontek temannya ya. Temannya di atas sudah menulis 43 basis 8 terus Anda tinggal copy, tempelkan itu salah loh. Ya, nanti Anda tidak mudeng kalau seperti itu. Kerjakan dulu. Salah tidak apa-apa. Ya, langsung di apa di chat kan ya, dikirim ke chat. Salah nggak apa-apa itu artinya. Tapi itu hasilnya kamu sendiri gitu ya. Ya, 43 basis 8 itu jawabnya. Rata-rata ya, coba kita lihat jawaban yang ada, apakah seperti itu ya. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, 43 basis 8 ya. 43 basis 8 jawabannya, betul tadi. Sekarang nomor 2, ini nomor 2. 30 basis 8 dikurangi 15 basis 8. Jangan keliru desimal ya, desimal langsung cek gitu aja ini ya. Ini bukan desimal, ini oktal. Silakan. 30 basis 8 dikurangi 15 basis 8. Ya, kalau Anda menjawabnya betul itu berarti Anda sudah paham. Soalnya. Kalau dan jawab tapi salah itu mungkin kurang cermat saja ya. Tapi saya menghargai kalau Anda menjawab. Intinya jangan nyontok temannya. Kerjakan sendiri. Kalau hasilnya sama dengan temannya ya syukur ya. Bisa atau sama gitu. Tapi kalau enggak, ya di STO ini berapa nih? 13 basis 8. Nah, ini saudara Edi Nugroho sudah ada ya. Berlian yang lama. Edi Nugroho. Yang pertama di ya. Ayo. Ini cepat-cepat. 13 basis 8 jawabnya. Ya, kalau Anda bisa menjawab betul itu berarti sudah paham. 13 basis 8. Kalau masih belum paham nanti dikonvert, diubah ke desimal ya, dicek di desimal seperti tadi. Ya. Ya, 13 basis 8 ya rata-rata menjawabnya ya. Ada lagi. Ditya, ya. 13 basis 8, coba kita lihat ya di live chatnya ya. Jadi jangan takut-takut menjawab salah di sini ya. Latihan ya, latihan untuk apa menjawab dengan berani menjawab itu ya. Oke, kita lihat 13 basis 8. Jawabnya, coba kita lihat.
Oh iya, 13 basis 8 ya. 13 basis 8, oke. Okay. Satu soal lagi ya. Ya, ini 51 basis 8 dikurangi 28 basis 10. Ya, coba sekarang. Ingat loh, ini beda basisnya loh ya. Ini sudah kombinasi nih. Nah, ini diperhatikan loh, cermati ya. Ini dicermati. Nih. Lihat basisnya ya. Kalau basisnya nggak sama, harus salah satu dikonversi dulu. Boleh dikonversi ke 10, boleh. Ini ya, jadikan desimal, boleh. Atau kalau ini tanyanya 8, nah basis 8 ya langsung ini dikonversi ke oktal misalnya. Oke, silakan. Ini perlu cermat nih. Kita lihat nomor 3. Nomor 3 basis 8. Aditya Pustakawati. Aditya. Itu ditulis nomor 3 gitu ya. Kita nggak tahu itu Anda jawab nomor berapa. Nomor 3 titik 3 basis 8 misalnya seperti itu. Dua lima basis delapan, ada yang 75 basis delapan, 43 basis delapan, 13 basis delapan. Wah, ini bervariasi nih. 75 basis delapan, ada yang 15 basis delapan. Mbak Risma, 15 basis delapan. Gunasan, 23 basis delapan. Bagas Kurniawan, 12. Tanpa basis, ya. Ferry Novianto 25 basis 8. Loh, soalnya tadi belum dicatat toh. Soalnya itu 51 basis 8 dikurangi 28 basis 10. Bisa dilihat ya. Dicatat dulu soalnya teman. Jadi siap oret-oretan gitu ya. 15 basis 8, 15 basis 8. Ya. Rata-rata itu ada yang 21 basis 8. Coba kita lihat. 13 basis 8, 15 basis 8. Ya. Coba kita lihat jawabannya ya. Kita lihat jawabannya coba. 15 basis 8 hasilnya. Ya, hasilnya adalah 15 basis 8. Ya, yang 15 basis 8 betul ya. Ya, itu rata-rata 15 basis 8, tapi ada juga yang 21 basis 8. Ya, oke okay ya. Saya paham ya. Hanya ketelitian saja kok mesin betulnya, nggak sulit. Oke, okay, saya lanjutkan lagi. Ini masih ada dua soal, nanti silakan untuk dikerjakan ya. Dikerjakan nanti di grup. Sudah ada jawabannya juga ya. Nanti kalau jawaban salah, saya salah juga bisa di apa dikoreksi ya. Oke. Sekarang soal saya skip aja dua soal berikutnya ya ini. Ini soalnya yang berikutnya. Ya, ini ada sebagai kombinasi nanti ya. Biasanya gini-gini ini agak bingung nih ya. Enggak apa-apa ya. Oke. Nanti dikerjakan di apa namanya di tempat masing-masing bisa didiskusikan di grup kalau nggak paham ya konversi bilangan oktal ke biner ya. Karena kemarin oktal ke desimal tadi oktal ke desimal desimal ke oktal sudah sekarang oktal ke biner ini mudah sekali ya konversi bilangan oktal ke biner. Ya, kita harus tahu bilangan oktal tertinggi itu adalah 7 ya. 7 basis 8 itu kalau ditulis binernya adalah 1, 1, 1. Ya. Bilangan 7 basis 8 itu sama dengan desimal basis 10 ya. 7 basis 8 sama dengan 7 basis 10. Kita lihat yang kalau yang 0, 0 basis 8 itu nulisnya 0, 0, 0 seperti ini. 3 digit. 3 bit, sorry ya. 3 bit. Jadi ini 3 bit ya. Kalau yang ini itu namanya bit, kalau ini digitnya, digit, digit, digit 7. Nilai digitnya 7, ini 0. Jadi ini 3 bit biner. Jadi harus kita konversi ke 3 bit biner.
masing-masing digit bilangan oktal. Contoh ini ya, tiap digit bilangan oktal dikonversi menjadi 3 bit bilangan biner ya. Tiap digit bilangan oktal dikonversi menjadi 3 bit bilangan biner. Nah, seperti ini ya. Contoh soal. 1, 2, 4, basis 8 disuruh menjadikan biner. Jadi, ya, ini masing-masing ini kita konversi ke biner dalam 3 digit biner ya. Coba kita lihat yang 4 itu dulu. Nah, itu 4 itu kalau dikonversi ke biner 100 ya. Ini jangan, enggak usah ditulis binernya, nanti biar enggak ruwet ya. Artinya 4 ini kalau dikonversi biner itu 100. Jadi bilangan oktal 1 sampai 7 itu sama dengan bilangan oktal 0 sampai 7 itu sama bilangan desimal ya. 0 sampai 7 juga. Ya, saya ulangi. Bilangan oktal 0 sampai 7 itu sama dengan bilangan desimal 0 sampai 7. Jadi ini sebenarnya konversinya ke desimal ya. Ini oktal memang. 4 oktal kan sama dengan 4 desimal dikonversi jadi 100 ya. Dibobotnya 1, 2, 4 gitu ya. Ingat ya tentunya. Yang 2 itu jadinya berapa? Jadikan 3 bit semua ya. 2 itu 0, 1, 0. Kok bisa? Ya, ini saat ini bobotnya 0. Ya, sorry, ini bobotnya 1. Ini 2, ini 4. Nih. Jadi yang ada angka satunya saja berarti nilainya ini 2. Kemudian yang 1 juga dijadikan 3 bit ya. 1 juga dijadikan 3 bit seperti ini. Ya, 0, 0, 1. Nah, terus digabung cara bacanya digabung semua, ya, seperti ini. Ya, bit-bitnya digabung dibaca dari kiri ya. Ya, seperti ini. Ini digabung ya, 001, 010, kemudian 100. 001, 010, 100. Nah, kemudian bilangan binat yang depannya 0 ini kita buang ya. Kita ini tidak ada maknanya, tidak ada artinya, kita buang saja yang 20 di depan itu. Ya, itu dibuang sehingga jadinya adalah ini. 10 ya, 101 ini jadi ini. Ya, itu hasilnya. Nah, sekarang kita ini nanti ya untuk membalikkan kita harus tahu sebaliknya dulu. Dan maksudnya dari biner ke oktal dibalik dulu nanti baru tahu caranya. Oke ini ya, paham ya? Jadi masing-masing digit dijadikan 3 bit bilangan biner itu. Ya, sudah paham ya. Sekarang kebalikannya sekarang, bilangan biner ke oktal. Oh, ya kalau mau dicek desimal boleh ya. Sebaiknya kalau cek memang desimal ya. 1, 2, 4, 8 ini kalau dijadikan desimal berapa? Berarti ini bobotnya 1, 8, 4 ya. Jadi itu bobotnya 1, 8, 64. Kalau dijadikan desimal berarti 64 tambah, 6, 1 kali 64 ditambah 2 kali 8 ditambah 4 kali 1. Hasilnya berapa itu? Ya, 84 ya. 64 ditambah 16, 80 tuh, 80 tambah 1 kali 4, 84. Sekarang ini kita jadikan apa? Desimal juga ya. Yang ini hasilnya ini. Kalau sama berarti ya ini kita bobotin juga ya, 1, 2, 2, 4, 8, 16, 2, 6, 4, seperti itu. Ya, ya dikasih bobot semua, masing-masing bit. Ya, yang angka 1 saja, yang angka 0 tidak usah dibaca ya, berarti 64 ditambah 16, 80 ya. 80 tambah 4, jadi 84 juga ya. Nah, berarti ini sama ya, ini berarti sudah betul. Ya, kalau mau cek, sebaiknya pakai desimal. Memang harus pakai desimal, ini memudahkan ya. Karena apa? Nah, desimal itu kita familiar, ya. Kita terbiasa menggunakan bilangan itu. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjut kebalikannya dari biner ke oktal. Ya, dari biner ke oktal. Ya, konversi bilangan biner ke oktal. Ya, ini yang sangat mudah sekali ini ya. Sama tadi ya, teorinya sama itu. Nah, jadi sama yang tadi, berarti 3 bit biner ya. Nah, ini 3 digit bilangan biner. Sorry, 3 bit bilangan biner dikonversi jadi 1 digit bilangan oktal.
harusnya katanya bit nih. Oke, nah ini contoh ya. Untuk gambarnya contoh. Ini 101, ya ini panjang seperti ini jadikan oktal. Caranya, ya mudah ini. Karena 3 bit biner ya, ini dihitung 1, 2, 3, potong sini. 1, 2, 3, potong gitu ya. Hingga seperti ini. Nah, 1, 2, 3, dihitung 3 bit, potong. Kasih tanda merah gitu ya, tanda. 1, 2, 3, potong. Nah, tinggal baca, sekarang tinggal konversi nih. 100 itu dikonversi berapa? 4 kan ini kalau dikonversi. Ini dikonversi berapa? 5. Ini dikonversi jadi 3 ya. Ya, itu 011 itu 3. 100, 101 itu 5 ya. Kemudian 100 itu adalah 4 ya. Dibaca dari kiri nanti jadinya 453 basis 8 ya. 453 basis 8. Nah, nanti bisa Anda cek juga ya. Dicek dengan desimal. Caranya sama ya, nanti diboboti saja ini. Nggak usah saya satu-satu ya, nanti dihitung sendiri. Ini jadikan desimal. Oh, ini yang diboboti juga ya, banyak. 2, 4, 8, 16, 2, 4, 1, 2, 8, 5, 1, 2. Jadi yang ini 256 ya. Di sini yang angka 1 saja ya, berarti 256 ditambah 32. Berarti 288 ya. 288 tambah 8, 294 tambah 3, 297 ya. Oh, 299, sorry. 296 tambah 3, 299 ya. Ini jadi 299. Sekarang ini kita jadikan desimal yang kita boboti juga. 864 ya. Berarti 64 kali 4, ini 256 ya berarti. 256 ditambah 5 kali 8, 40. Berapa? 256 ditambah 40. 256 ditambah 40 berarti 296 ya. 296 tambah 3. Jadi sama hasilnya 299. Ya, itu ya. Saya kira bisa ya. Jadi mudah. Jadi kalau mau mengkonversi dari biner ke apa oktal itu tinggal dibagi aja. 3 bit itu ya. Tapi kalau mau membalikannya ya tadi. Ya caranya kalau mau membalikan ya ini diterjemahkan tadi. Ini 3 diterjemahkan 5 diterjemahkan ke 3 bit 3 bit. Ya itu untuk yang konversi bilangan biner ke oktal ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini latihan coba 24 kali 8 ya silakan ini latihan nomor 1 ya jawabnya ini 1 apa gitu 1 sama dengan titik-titik biner ya silakan untuk latihan. Saya minta sambil mengerjakan tolong didengerin ya. Jadi ada beberapa mahasiswa itu yang shift ya, yang shift itu kadang masuknya pagi, kadang malam gitu ya, atau sore malam. Itu gini ya, supaya tidak terjadi nanti apa namanya kegeseran, karena dosennya berbeda antara pagi dan malam itu. Jadi kalau Anda terdaftar pada kelas malam misalnya, ya Anda wajib mengikuti kuliah kelas malam. Nah, Pak, saya kerja, Pak. Nah, nanti dilihat aja absen di YouTube pulang kerja ya. Jam berapa misalnya, atau sebelum berangkat kerja misalnya, kalau harus shiftnya malam sampai pagi ya. Nah, absen di sana, sambil nanti buka YouTube-nya itu nanti belakangan bisa ya. Intinya absensinya itu lewat sejakat, jangan sampai lebih dari 2 jam 23.59. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Karena begini ya, kalau Anda nanti kadang kuliah pagi, kadang kuliah malam gitu ya, nanti kacau nilainya. Ya,
Jadi nanti nggak mau repot-repot dosennya itu. Pokoknya yang ada sudah terlist di situ, yaitu yang dinilai. Kalau misalnya kamu ikutnya UTS, harusnya kelas malam, kamu ikut kelas pagi, ya mungkin sulit. Ya. Harus nanti harus ada pembicaraan antara dosen pagi dan malam ini. Ya. Jadi kalau kuliahnya malam, ya ikut malam. Kalau kuliahnya pagi, ikut pagi. Jangan ikut di malam. Gitu. Itu yang saya minta. Soalnya tidak apa-apa, bisa. Ya. Cuman masalahnya nanti ya bisa terjadi kegesekan. Gitu. Presensi sama nilai. Nilai tugas dan sebagainya. Karena tugasnya kan saya tidak kelas malam ini saya tidak ambil tugas di kelas pagi. Tidak saya ambil. Kamu kuliahnya pagi, terus ambil nilai tugas di kelas pagi, tidak dilakukan seperti itu ya. Jadi saya yang ikut latihan dikasih tugas kelas malam, yaitu yang saya nilai. Saya tidak akan menilai yang nanti kamu ngomong, Pak, saya ini udah kelas pagi, ini tugasnya. Tidak, bagi saya tidak berlaku seperti itu ya, tolong diperhatikan. Bagi yang pagi pun juga tidak seperti itu loh. Ya, nanti supaya tidak geser saja. Boleh ya, ikut pagi atau malam itu silakan saja. Cuman sebaiknya kalau yang malam ya ikutnya malam. Kamu mau ikut pagi lagi ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi presensinya di malam gitu lah ya. Maksud saya seperti itu supaya tidak terjadi gesek itu. Karena ini mahasiswanya cukup banyak. Nanti kalau ya tidak bisa satu-satu, harus meliti satu persatu, nggak mungkin ya. Terlalu banyak sekali kan. Makanya itu untuk menghindari hal itu silahkan nanti. Jadi ada beberapa yang menanyakan ke saya ya. Kalau saya kelas sore ikut pagi, presensi saya bagaimana, Pak? Ya kalau mau presensi di pagi ya nggak ada, bagi yang malam berarti nggak ada presensinya, sekali saja kan. Jadi ikutlah yang kelasmu waktu kamu mendaftar malam, ya ikut malam gitu ya. Oke, itu saya kira nanti kalau nggak jelas nanti bisa disampaikan lewat komtengnya atau pertanyaan masalah ini. Intinya kita akan membantu menjembatani juga ya kalau terjadi kasusnya seperti itu sehingga jamnya tidak bisa klop. Ya. Oke, kita lihat sekarang jamnya. Satu nol satu nol nol basis dua. Jamnya 10100 basis dua ya. Coba kita lihat tadi yang jamnya 10100 basis dua ya. Ini sudah banyak yang menjawab seperti itu ya. Nah, itu jawab betul. Oke ya, kita lanjutin sekarang yang soal nomor 2. Ya, ini silakan. Sekarang ini kebalikannya ya. Dari biner dijadikan oktal. Ini mudah sekali. Ya, cepat-cepat silakan. 100 100 10. Yang bacanya 3 bit itu lebih enak. Dari depan kalau membacanya. Kalau ngitungnya dari belakang. 3 bitnya dari belakang ya ngitungnya. Bukan dari depan ya. Jadi memotongnya itu dari belakang. Sebenarnya ini ada koma di sini. Motongnya dari belakang, belakangan. Coba kita sudah dicatat ya soalnya. Mau saya lihat chatnya. Sudah ada yang menjawab atau belum. Karena kalau konversi ini biasanya lebih cepat ya. Coba saya lihat dulu. Sudah kelihatan kan sekarang? Ya, ini saya lagi. Katanya ketutupan live chatnya. Sudah saya buka lagi ya. Jadi ditulis, dicatat dulu ya, terus di apa setelah itu nanti dikerjakan. Tadi pastikan soalnya sudah betul dulu, ya, dan nggak usah lihat, terus dikerjakan nanti langsung jawab. Ya, ini left side-nya sudah saya matikan ya, saya kira bisa dilihat ya, jawabnya berapa. Sekarang saya left side lagi. Itu kan sudah ada ya, sudah. Sudah ketutupan chat.
42 basis 8, 22 basis 8, 22 basis 8. Pusatnya itu ya, 222 basis 8. Ya. 222 basis 8. Novali lupa nih untuk nulis. Risma, 22 basis 8, Yulia. Ya, Telu Wahyono, Tutri Wahyono ya. Bagus Adi, semua 22 basis 8 ya. Coba kita lihat hasil apa jawabannya ya. Dua dua basis delapan. Oke ya, saya buka websitenya. Sudah menjawab semua itu. Ya, 222 basis 8. Betul, 222 basis 8. Ya, bisa ya. Nanti saya skip saja soal yang berikutnya. Karena masih ada soal kombinasi setelah ini. Ini saya skip saja ya. Saya skip. Ini ada tiga soal, nanti tolong dikerjakan di rumah ya. Itu ada jawabannya juga. Nanti kalau nggak cocok bisa apa chat ke saya. Ya, kita lanjutkan nih soal kombinasi nih. Yang terakhir. Ya, gabungan ya, gabungan. Coba ini dijawab nomor satu. Ini ada perhitungan sedikitnya. 16 basis 8 ditambah 101 basis 2 sama dengan titik-titik basis 10. Silakan. Ini mudah ya, coba saya lihat. Saya ditulis ya soalnya ya. Kita lihat live chatnya sekarang. Oh, belum jawab. Belum menjawab. Tidak ada yang jawab. Menjawab ya. Dua tiga basis 10 ya, itu sudah ada yang menjawab. Dua tiga basis 10 sudah ada yang menjawab. Dua tiga basis 10 ya. 95 basis 10. Dua tiga basis 10. Jangan terburu-buru ya. Jawabnya 1, 2, 3 basis 2, 3 basis nomor 1, 2, 3 basis 10 ya. 1, 2, 3 basis 10 ya, silakan. 2, 3 basis 10 rata-rata menjawab itu ya di websitenya, 2, 3 basis 10. Oke, 2, 3 basis 10. Ya. Oke ya, kita lihat jawabnya. Ada yang 22 basis 10 ya. Kita lihat jawabnya sekarang. Ya, 23 basis 10 ya jawabnya yang betul. Jawab yang betul ada 23 basis 10. Dan satu lagi soal ya. Coba ini sekarang yang nomor 2 silakan. Ini kombinasi loh, diperhatikan ya. Ini 2, ini 10, ini 8. Enggak. Ya, step by step, step by step, nanti Anda akan paham. Ya, sambil mendengarkan, sambil menghitung ya. Untuk soal, apa namanya, pengumpulan tugas itu ya, yang masih tanya lagi. Jadi segala sesuatunya nanti biasanya saya informasikan di grup yang lengkap itu ya, grup lengkap matematika diskrit malam yang lengkap itu. Ya. Nah, tugasnya juga ada di situ. Tolong dibaca dengan cermat tuh. Ya. Masa ada tadi yang tanya dua kali, saya suruh baca tugasnya. Pertanyaan pertama perlu dijabarkan atau tidak?
Ya perlu, itu kan ada di atasnya. Jawaban harus dijabarkan ya. Saya tidak mau hanya jawabannya saja. Harus dijabarkan ya. Kemudian yang kedua, laporannya dibuat pakai apa? Ya kemarin sudah saya sarankan pakai Word dulu ya. Kemudian nanti dirubah ke PDF. Masing-masing ini ya. Word terus dirubah ke PDF. Nah, kalau sudah dapat PDF, diberi nama filenya, nama masing-masing ya. Itu kemudian dikirimkan ke komtingnya. Paham ya, dikirimkan ke komtingnya. Nah, nanti komtingnya akan digabungkan itu jadi satu file dalam bentuk WinRAR atau WinZip gitu ya. Dalam bentuk RAR atau ZIP. Jadi saya hanya terima satu file saja dari komtingnya. Ya, bagi yang terlambat mengumpulkan ya sudah ditinggal saja kalau tepat tanggalnya kan 20 Juli kan nggak keliru ya. Kalau terlambat ya nanti tanggungan sendiri ya, waktunya sudah cukup lama ya. Jangan ada yang terlambat. Kalau sekarang sudah buat ya kirimkan dulu aja. Nanti konfirmasi ya kalau sudah. Kalau sudah ngirim, jangan ngirim ke kontingnya terus tidak dikonfirmasi. Bilang, Mbak, Mas, ini saya sudah ngirim ya untuk itu. Nanti sama kontingnya kan direkap itu jadikan satu gitu ya. Jadikan satu sesuai nama filenya itu dalam bentuk PDF semua. Kemudian baru di RAR, ya, di WinRAR atau WinZip. Baru dikirimkan ke saya. Jadi yang saya terima itu adalah satu file saja dalam bentuk RAR untuk setiap komting. Paham ya? Jadi kalau di situ tadi ada 7 atau 8 komting ya, saya hanya menerima 8 file dalam bentuk RAR. Jangan mengirimkan ke saya ya. Masing-masing harus mengirimkan ke komtingnya. Jadi yang belum kenal, belum tahu komtingnya silakan dicari ya di grupnya. Itu sudah ada semua. Oke ya, itu yang perlu saya sampaikan. Nomor 2, 3, 29 basis 8. 28 basis 8, 40 basis 8. Ya, saya lihatkan hasilnya ya. Hasilnya nomor 2, 32 basis 8. Jawabnya adalah 32 basis 8. Saya lihat tadi ada yang jawab 32 basis 8 atau tidak. Nanti dicek lagi ya, kemungkinan jawaban saya juga bisa tidak tepat lah ya. Atau kadang memang saya sengaja saya presetkan seperti itu. Nanti dicek lagi ya, tolong dicek lagi. Tujuannya supaya kamu ini teliti gitu loh ya, supaya cermat aja. Yang kadang sengaja saya buat tidak jawabannya tidak pas gitu. Nah, nanti dari situ kan kamu diskusi sama komputer, ini kok jawabannya dosennya kok seperti ini. Nah, nanti ternyata terus komputernya ngomong, wah ini salah ini jawabannya. Nah, nanti ngomong saya. Saya konfirmasi lah itu ya. Oke, saya kira ini yang menu apa soal nomor 3 sudah. Saya kasih satu soal lagi ya, satu soal lagi yang terakhir. Ya, ini silakan. Tadi ini penjumlahan ini pengurangan. 19 10 kurang 13 jadi 8. Ya, ini mudah ini. Yang terakhir ini. Nanti masih ada dua soal, silakan untuk dijawab ya. Dikerjakan juga ya. Soal-soal yang tersisa itu tolong dikerjakan. (19 + 10 = 13 + 8) sama dengan titik-titik basis 2. Soal nomor 3, belum ada yang menjawab. Ini yang terakhir ya. Sudah cukup malam ini, sudah 20, 14, 15 nih. Cukup 1 jam seperempat ya, cukup lama. Tapi ini kalau apa untuk matematika ini ya, logika ini banyak berlatih sebenarnya, banyak berlatih. Anda bisa buat soal sendiri sebenarnya juga untuk berlatih ya, tukar-tukaran soal gitu. Atau cari soal di internet atau di mana dikerjakan. Itu berlatih. Atau kalau perlu ya, saya kasih latihan seperti tadi yang pertama itu ya. Saya kira nanti, itu kemarin masih latihan ya. Nanti ada
soal tugas itu setelah pertemuan ke ini kelima ya, ke enam ke tujuh mungkin saya kasih itu. Tugas itu betul-betul nanti apa namanya dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Sudah jawab 3100 basis 2. Nah, saya sarankan ya, sebaiknya kalau mau konversi hitung-hitungan tuh enaknya di desimal. Kenapa? Ya kamu sudah familiar. Ya tambah kurangnya tuh tidak akan salah kalau di desimal itu. Ya, walaupun nanti terakhir harus konversi lagi ke biner atau ke oktal nggak masalah. Yang penting itu apa bisa dikonversi ke desimal itu lebih mudah rasanya. Oke ya, itu saya kira sudah menjawab. Kok ini oh mantunya mana? Ya masih 100 basis 2 ya, 100 basis 2. 100 basis 2 ya. Mungkin yang lainnya. Ya. Oke, kita lihat ya hasilnya ya. Coba kita lihat. Tabletnya kita matikan dulu, kita lihat hasilnya. Hasil jawabannya ya. Ini sebenarnya kan 1910. Ini jadikan desimal kan berarti 8 tambah 1 tambah 3 itu 11. Jadi 19 basis 10 dikurangi 11 basis 10 ya. Jadi 8. 8 basis 10 itu kalau diubah jadi biner adalah ini ya. Loh, ini 1, 2, 4, 8. Jadi jawabnya 100 basis 2. Ya. Sudah jelas ya. Saya kira nanti coba di baca lagi, dibuat latihan lagi. Materinya nanti akan saya kirimkan. Jadi ada kesalahan sedikit nanti saya koreksi dulu ya. Dan ini masih ada soalnya di bawah ya. Nanti silakan dikerjakan di rumah ya. Juga ada jawabannya. Ada 5 soal ini ya. Ya. Jadi banyak berlatih sebenarnya kalau ini. Ya. Oke ya, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Karena ini sudah cukup malam. Kalau mau ada yang masih tanya-tanya atau belum paham dari kuliah hari ini, silakan nanti berdiskusi di grupnya ya. Saya minta komtingnya bisa mengkoordinasi, membantu untuk yang belum paham, ya, yang sudah paham, tolong nanti memberitahu pada teman-temannya yang belum paham, dijelaskan ya. Yang intinya tadi saya sampaikan, satu kelas itu semua paham. Sehingga kalau ujian ya nanti bisa mengerjakan semua, harapan saya. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya untuk mengikuti kuliah pada malam hari ini ya. Semoga semuanya baik, sehat-sehat semua. Ya, dan bisa bertemu lagi pada pertemuan minggu depan ya. Jadi untuk tugasnya tadi sudah saya sampaikan ya, tolong dikirimkan dalam bentuk file PDF masing-masing ke komtengnya. Ya, komtengnya nanti mengirimkan saya ke, dalam bentuk RAR ya, atau WinZip atau WinRAR. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas bagi yang sudah masih ada tugas yang dari dosen-dosen lain. Selamat malam. Terima kasih.